acara pelancaran Carnival Year End Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tuan-tuan puan-puan? Seperti mana yang anda tahu bahawa program yang sedang berlangsung sekarang ini ialah Carnival Yes Year End Zakat yang kita adakan selama 2 hari, 1 bulan 12 sehingga 2 bulan 12 sampai besok. Dan sebenarnya program yang kita atur ini adalah lebih kepada mengajak masyarakat dan juga memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa kita sekarang berada di bulan 12 dan bulan yang sangat kritikal bagi orang yang belum melaksanakan ibadah zakat. Jadi tujuan kita berkampung, berkumpul di masjid ini, di pekarangan masjid ini ialah tujuannya mesej yang kita nak sampaikan bahawa sebenarnya kita sudah berada di bulan 12 dan PPZ di akhir tahun, dan PPZ sentiasa bersedia untuk membantu masyarakat Islam di wilayah Tuan untuk memudahkan mereka menunaikan zakat. Dan sebenarnya bila kita sebut kita berada di hujung tahun 2018 ini juga, sebenarnya pada hari ini juga kita memberi hadiah-hadiah tertentu kepada kempen yang kita jalankan. Sebenarnya ada dua kempen besar yang kita jalankan, iaitu yang pertamanya ialah kempen skim tahir yang kita adakan selama 3 bulan, dan juga jom berzakat at zakat.com.my. Dan yang kedua yang cukup membanggakan kita dan kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kempen portal kita juga memberi kutipan yang sangat baik. Kalau tahun 2017 dalam tempoh masa yang sama 3 bulan kita mengutip 1.65 juta, tapi alhamdulillah dalam tempoh 3 bulan 2018 kita mengutip 2.26, iaitu peningkatan 37%. Dan kita nampak trend dari sudut online ini satu trend yang memang sudah lama, tetapi minat itu bertambah melalui kempen yang kita buat. Dan cuba bayangkan dalam tempoh 3 bulan kita cuba nak buat perbezaan antara 2017 dengan 2018, perbezaannya 37%. Jadi kita nak tarik anak-anak muda kita ini supaya mereka dapat bayar zakat, dan sebelum bayar pun mereka boleh taksir. Zakat.com.my ini bukan sekadar membayar dan kita terus dapat receipt, tetapi pada masa yang sama kita boleh taksir dahulu. Taksir, kita boleh kira dahulu untuk melihat adakah wajib ataupun tidak wajib. Kesedaran masyarakat awam ataupun mana-mana korporat terhadap zakat ini memang perlu, sangat penting. Sebagai seorang yang mencuburi dalam bidang perniagaan, saya menyeru dan menyarankan ini pihak-pihak kuasanya supaya hendaklah proaktif dalam mengira zakat untuk mengetahui kelayakan berzakat secara berterusan. Kadang-kadang kita terlepas pandang, tak satu dari segi macam lokasi, macam apa, dari segi mengira keuntungan. Bila ni kita memperoleh keuntungan jualan atau perniagaan di setengah negeri tersebut, itu sekiranya kita dapat keuntungan perniagaan di wilayah persekutuan, maka kita perlu ataupun memberikan, mengeluarkan zakat kepada pihak PPZ sendiri. Sekiranya ada anda masih belum melaksanakan atau kurang pasti, bila menghubungi pihak PPZ Mawib dalam tujuan tersebut.